Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Ketua Yayasan Abi, yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Insan Sukanama ya. Salah, saya tadi mengingat bis gitu nanti. Jadi Bina Insan Sukanama ya. Kemudian ada Pak Dokter ya. Pak Dokter misalkan dari kalau tidak salah. Saya hormati, saya banggakan Pak Dokter yang bikin begitu. Dan yang bisa menteri yang pada hari ini, saya hormati para relawan yang tanpa orang-orang tua yang ada di Kecamatan OTW hanya tidak tahu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, orang tua, dari Allah SWT kita bisa, kami juga bisa hadir di tempat ini. Dari saya, dari Batu Licin, segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil teman sejati, hanyalah amal. Bila waktu telah jadi, tinggallah sepi. Berhiaslah dengan amal-amal terbaikku, dengan amal-amal terhebatku. Sebelum masa mengakhiri, sebelum waktu menggali alam, dan kau tak berdaya. Basnas ini dan Abi. Basnas ini bisa berkesinambungan sebenarnya dalam waktu 1 tahun sekali atau 6 tahun sekali. Insyaallah mudah-mudahan. Dalam beliau juga membantu apa itu ya, beliau sedikit diberikan sedikit oleh-oleh untuk anak-anak yang disinar masalah hari ini. Berpartisipasi dalam penyelamatan hidup duka. Alhamdulillah kami di sini, saya sendiri dari mahasiswa sedikit tahu mengikuti kegiatan Basnas bersama
Ganjar Supana, Ketua Yayasan ABI. Alhamdulillah, ini kerjasama antara ABI dengan Basnas. Mudah-mudahan acara pada hari ini memberikan keberkahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Basnas, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.